Bip, 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 bip. Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Ya, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaan ni kat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Hari ni malas nak setting kamera, nampak muka semua, malas. So ni je nak buat. So ni apa nama ni, update terbaru daripada Grab. Okay, apa kata kemaskinilah interface lah. So kita tak akan nampak lagi yang lama ni, yang aku nampak ni dia dah kopek ni kan. So mulai 7 Jun lah hari ni lah. Tapi kita kena apa kata kena update kita punya apps versi yang terbaru. Macam sebelum ni dia macam ada glitch dikit untuk pengguna iOS. Seperti aku cakap lah, dia dah dekat Singapura dah start. Okay, Singapura bila dah start, Malaysia mesti ikut kan. So dia apps dia, kalau siapa-siapa yang pernah pakai Uber dulu, tahulah, perasanlah dia lebih kurang sikit macam Uber. Ya, yeah, tapi benda ni dia akan dikeluarkan mengikut fasa lah. Yeah, mengikut fasa. Lepas tu ni dia kata untuk Grab Academy dia ada training daripada 12 Jun sampai 14 Jun. Okay, kita dinasihatkan untuk complete. Sebab bila aku tekan ni tadi, dia memang tunjuk cara guna apa kata apps yang baru ni lah. So tak apa, mari kita tekan, kita tengok apa yang ada, apa yang ada. Mari kita tekan tengok. Okay, cancel lah. Okay, ni introduction, pengenalan kepada interface aplikasi pemandu yang baru, interface antara muka, antara muka yang baru. Ha, antara muka, ayat bahasa Melayu. Okay, so kita next tengok. Okay, dia dah lain sikit. Okay, bila kita buka je apa kata log masuk ke aplikasi pemandu, dia akan buat tour lah, macam yang macam apps Grab kita yang sekarang ni. So macam kita apa kata bila kita baru update ke, ataupun biasanya uninstall dan kita install balik, biasanya untuk Android lah kan. Untuk iPhone pun mana tukar handphone ke apa, masuk handphone baru dia akan keluar balik macam tutorial satu-satu tu kan. So mungkin benda yang sama, bukan mungkin lah, ni dia dah kata ni benda yang sama juga jadi di tutorial untuk apps yang baru ni. So tak apa, kita next lagi. Alright, lamanya loading. Okey. Dia kata ada insentif berapa dekat bahagian sebelah kiri atas. Ha, sebelah kiri atas tu untuk tengok insentif. Apa lagi tau? Ha, lama loading ni. Okey, sebelah kanan ni ada nampak muka kita lah. Muka kita dengan kita punya rating. So tak ada lagi tab dekat belah bawah. Kan? Dah tak ada dah. Ha, so dia nampak ni apa, profile. Profile account dengan notifikasi apa bagai. Tu aku cakap nampak lebih kurang macam Uber dulu. Ha, lebih kurang lah. Okay, next. Lepas tu ada-adalah kat bawah ni. Dia ada macam Grab benefit punya ni, shortcut punya button. Dia ada service type. Ada my destination. Lepas tu ni safety, kalau kata apa nama ni, rasa-rasa nak kena ragut ke apa bagai. Tekan button tu. Lepas tu location to avoid. So maksudnya tak ada lagi tab dekat sebelah atas lah. Dia pindah semua benda ke bawah. Oh, bukan Grab Benefit, sorry. Salah sebut pula. Okay, bukan Grab Benefit, sorry. Okay, next. Lamanya. Ke internet aku yang slow ni? Aku tak pasti ni.
Alright, lepas tu dia punya untuk kita online job dekat belah bawah, dia tak ada lagi kat belah atas, dia dekat belah bawah. Dekat sebelah bawah tu untuk online. Tak apa, ni nanti boleh aku boleh buat lagi lah. Ni just orang kata walk around. Lepas tu bila untuk offline kena ke bawah. Kat bawah ni lah, tu kena tekan dia punya tab kot. Baru boleh nampak tekan button offline tu. Ni aku mengharapkan lepas ni ada update ni auto accept boleh off kot. Idaman. Oh, course complete. Oh, dah complete dah. Oh, tu je. Dah tu je. Okey, lepas tu kita tekan done lah. Dan lepas tu apa lagi? Done lagi. Dan okey, dah tu je. So jadi kalau kita patah balik ni, kita tengok alright, tak ada lagi. Aku dah update dah yang versi apa kata, versi terbaru. Dah update, baru update tadi. Tapi masih apa kata, tak ada apa-apalah, masih macam lama lagi lah. So mungkin lepas ni dah tak ada, tak ada lagi lah benda-benda ni. Okay, dah tak ada lah benda-benda ni. So boleh ucap selamat tinggal lah yang ni. Tapi itulah tengah PKP-PKP ni pula. Aduh, ping sendu. So semangat pun jadi macam kurang sikit untuk apps-apps baru ni. Ni dulu ni benda-benda semua kat atas ni, dia akan jadi pergi kat bawah ni lah. Kan, macam on pun, yang on ni patut kat atas, dia akan pergi ke bawah. Macam profile ni, patut kita masuk sini, dia ada kat sini kan. So dia ada dekat tepi ni je nanti. So tengoklah nanti macam mana job lagi padu ke. Kan, so itulah dia. Tengok auto accept boleh off ke kan. Mana tahu ni auto accept tak boleh off. Aduh, tak, kan sakit jiwa tu. Aduh, bilalah Grab nak off apa kata auto accept ni kan. So mengharapkan apps baru ni dia apa kata lagi best lah, memudahkan lah. So aku dah tanya lah ke kawan kat Singapura, katanya apps tu okey lah, banyak benda senang, banyak button dah di simplify dah dimudahkan. So tak ada kalut-kalut sangat. So okey lah kan. So tapi betul lah, kita bila tengah PKP ni tu lah, tak tahu lah kalau kata dah app baru jobnya macam mana kan. So tu tak pasti. Yeah, so tu je lah, tu je perkongsian untuk kali ni. Sekian saja benda saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.